Guys, kali ini kita bakal main 100 juta hari. Maksudnya 100 hari. Yang dimana ini bukan Minecraft biasa, melainkan Minecraft trailer. Nah, mata kalian yang biasanya lihat Minecraft burik baku rindang tetek kuda, tenang guys, di video kali ini mata kalian bakal dimanjakan dengan grafik yang sangat kotak. Lihat ya, yes, anjay Minecraft trailer. Dan 100 hari ya, yes. By the way, masih kotak-kotak ya, sewa tag di sebelah. Ya tapi mau gimana ya, yes? Di trailernya pun kotak-kotak ya. Jadi ya kotak ya, yes. Sumpah Minecraft jadi bagus banget ya, yes. Jadi gak burik ya. Anjay, saya serasa main game baru ya, yes. Gak kayak Minecraft ini ya. Oh, ada kelinci guys. Oh my god, sangat cute. Guys, kalian tahu apa yang lebih cute dari kelinci, yes? Ya betul, yes. Jawabannya adalah Freya. Oh ya, by the way guys, karena di sini kita spawn di dekat laut, jadi mungkin kita bakal coba cari kapal kelelap. Nah, biasa guys, di kapal kelelap itu ada yang namanya petarta karun. Dan di petarta karun itu guys, biasa kita bisa mendapatkan diamond pertama kita, yes ya. Bagi kalian yang nggak tahu, chance untuk dapatin diamond di buri tracer map itu cukup tinggi, sekitar 59,9%. So ya, kalau kita bisa nemuin aja satu buri tracer, bisa dipastiin kemungkinan kita bakal langsung mendapatkan diamond pertama kita. Guys, mari kita mencari kapal laut. Ya guys, kita bakal mencari Budiono Siregar kapal laut. Guys, kalian mau tahu guys ini modnya apa guys? Jangan guys, saya takut nanti tiba-tiba PC kalian meledak guys ya. Guys, apakah ini Ocean Monument? Oh my god guys, Ocean Monument. Oh, petajan sebelah. Ada arwah melayang. Jujur guys, mod ini grafiknya bagus banget. Cuma buat lihat kapal kelelap yang ada di dalam air itu nggak kelihatan sama sekali. Kayak ini apa cuy? Biru doang ya. Nah ini guys, baru kelihatan jelas ya, ya. By the way, di sebelah sini ada rain portal. Kita bisa looting nih guys, lumayan nih. Terus berenang. Ada chest, yes. Oh my god, ada armor, ada obsidian flint, ada cangkul. Buset, kerja guys, guys. Bernapas, guys, bernapas. Oke, oke, langsung ke atas. Cepat, guys, cepat, guys. Tak lama dari itu, guys, tanpa sengaja saya menemukan sebuah anomali. Guys, lihat, guys. Di sini saya menemukan sebuah anomali. Ada kayu-kayu yang menjulang dari tengah laut, guys. Fix kapal kelelap, guys, ya. No debat. Guys, ini ya guys, kapal kelelap pertama kita. Dan ya guys, kita bakal coba tes looting dalam casa guys ya. Let's go. Oke, seharusnya guys, di sebelah sini tuh ada chest yang bisa kita buka. Dan oh my god, dapat iron, dapat cuan. Aku kaya, kali orang ganteng. Nah, kapal kelelap dengan tipe kayak gini itu guys, biasanya ada dua chest. Dan ya, kita sudah looting satu chestnya. Tapi masih ada satu lagi. Dan itu ketutupan sama pasir dan juga tanah. So ya, di sini kita bakal buat tools dulu. Entar, ada satu masalah. Kita nggak bisa ngambil kayu gara-gara efek ini. Ya, ini adalah efek mining fatigu. Yang membuat kita mining itu sangat-sangat slow motion. Singkat cerita, di sini kita pun berhasil buat tools pertama kita. Dan juga sedikit nge-kill sapi. Kerja Gus. No, Jamal. Bapakmu meninggal, Jamal. Jamal, kamu juga harus meninggal, Jamal. Guys, lihat guys. Di sini kita mendapatkan buku. Dan juga kita mendapatkan burit tracer map, guys. Ya, kita dapat pantat, guys, ya. Oh, my God. Guys, lihat guys. Buset, jauh banget, woy. Ini di mana, guys? Saya nggak tahu, ya. Tapi kayaknya kita bisa cari sih, guys. Oke, mari kita keluar dan kita bakal coba cari guys ya. Let's go. Guys, itu apa guys? Kenapa ada semacam struktur aneh yang ada di batuan guys ya? Apakah ini kapal kelelap lainnya guys? Oke, mari kita cek guys ya. Ya, di sini tanpa sengaja kita nemuin kapal kelelap lainnya. Cuma dia nempel di tebing kayak gini. Dan ya, saya nggak tahu di mana chestnya. Jadi ya, mari lanjut cari harta karunnya. Guys, apa itu guys? Merah-merah menyala. Apakah mata bapak kalian? Guys, tuh kenapa lebahnya masuk dalam air, woy? Dia ngapain nyelam, guys? Oh my god.
Oke, tinggal maju lurus terus ke depan dan kita pasti bakal menemukan peta harta karunnya, guys. Oke, let's go. Guys, di sini, guys. Fix, no debat. Nah, ini dia, guys, chestnya. Guys, diamond pertama kita. Kerja Agus. Di sini juga ada banyak iron, ada ikan bakar, dan juga ada beberapa cuan, guys, ya. Nice. Guys, lihat, guys, village pertama kita, guys. Nice. Oke, kita bakal langsung coba samperin dan kita bakal coba sedikit meminjam high bell, guys, ya. Ingat, meminjam. Guys, lihat, guys, village di Minecraft trailer. Iya, masih burik. Enggak. Maksudnya lihat villagernya, lebih ekspresif. Iya, walaupun ekspresinya kayak... Oh ya, kalau kalian nggak tahu, guys, village ini letaknya ada di tengah-tengah danau. Dan tiba-tiba saya kepikiran, gimana kalau kita buat rumah di tengah danau kayak village ini juga? Kayaknya bagus deh. Tapi sebelum bikin rumah, tentu aja di sini kita harus ngumpulin kayu yang lumayan banyak. Di tengah-tengah lubang pohon ini, saya sempat mining sebentar. Bukan tanpa alasan, tapi karena kita bener-bener kekurangan iron buat bikin X. Gak ada anjing, hilang, goblok. Iya, guys, mining iron. Golem. Gak salah kan, guys? Sama-sama iron. Dan ya, setelah 5 hari nebang kayu plus mining sedikit, ini kayu yang kita dapat. Guys, lihat, guys, senja di Minecraft trailer. Sumpah bagus banget, guys. Nggak kayak di HP kenteng kalian ya. Oke, first of all, karena di sini kita bakal buat rumahnya di tengah danau, jadi kita bakal buat platformnya dulu. Dan jelas kita bakal buat platformnya yang simetris. Ingat, simetris. Ya, walaupun di sini saya sempat bengkok-bengkok buatnya, tapi tetap aja, guys, ketika jadi simetris. Nah, untuk rumahnya kali ini kita bakal buat pakai kayu. Ya, karena kalau kalian ingat, kita cuma punya kayu. Ya, banyak banget kayu. Untuk model rumahnya sendiri, saya memberi nama tipe rumah top global. Gimana bentuknya? Ya, suka-suka saya, guys, karena saya adalah top global. Nah, sudah jadi. Ya, jelek. Enggak, belum jadi, guys, ya. Di sini, guys, biar rumahnya nggak terlalu flat karena semuanya terbuat dari kayu, jadi saya coba buat tambahin beberapa daun dan juga vines. Bang, lu ngecheat ya, Bang? Kok tiba-tiba punya daun sama vines? Nenekmu ngecheat ya. Lihat nih, ngambil daun sama vines. Puas lu kok? Oh ya, kalau kalian sadar, guys, di bagian bawah rumahnya ini ada space yang kosong. Nah, itu emang sengaja, guys, ya, karena kita bakal buat pertanian. Dan ya, setelah 15 hari membuat rumah, akhirnya di hari ke-35, rumah kita pun sudah jadi. Guys, ini ya, guys, rumah kita yang ada di atas air, yang temanya adalah rumah modern tapi lumutan. Dan ya, selanjutnya di sini kita bakal coba mencari diamond. Kenapa? Karena lihat ini, guys, kita belum punya full armor sama sekali. Jadi ya, kita bakal coba cari diamond biar kita bisa full diamond armor. Oke, tapi guys, di sini kita nggak bakal coba mining diamond biasa, karena kita bakal coba cari diamond di tempat yang bernama Ancient City. Takutnya. Iya, guys, kita bakal coba cari di Ancient City biar lebih menantang dan lebih brutal. Oke, jadi di sini first of all kita bakal coba buat shield dulu, guys, ya. Karena kalau kita ke Ancient City tanpa shield, ya itu sama aja, guys, dengan bunuh diri. So ya, kita harus membuat shield, guys, ya.
Nah, jangan lupa guys untuk membawa makanan yang banyak karena kita butuh makanan. Iya, kita akan sensitif sama makanan sama dengan kelaparan. Oke, di sini guys kita bakal coba langsung OTW menuju ke yang namanya Ancient City. Dan tadi saya sudah cari Ancient City itu guys arahnya ke sana. Enggak tahu sih guys, saya enggak tahu ya ke arah mana ya. Oke, kita bakal coba cari tahu dulu guys kemana ya. Ya, di sini untuk nyari Ancient City, kita bakal menggunakan Changbase. Gimana caranya? Pertama, copy seed Minecraft kalian. Terus buka website Ancient City Finder, paste seed-nya, dan ya, ini adalah semua lokasi dari Ancient City yang ada. Guys, lihat ya senja. Wow, indah sekali. Siapa di sini suka lihat senja, guys? Parah kalian ya, nggak sholat maghrib, boy. What the heck? Guys, apakah di bawah gunung ini ada Ancient City? Biasanya guys, Ancient City itu berada di bawah gunung. Jadi ya biasanya guys, di bawah sini ada Ancient City ya. Yap, seperti yang kalian dengar, Ancient City emang sering spawn di bawah gunung. Tapi biasanya gunung es, bukan gunung kayak gini. Dan juga setelah saya cek di Changbase, ini titik koordinatnya berbeda. Singkatnya guys, di sini kita nemuin gunung yang dipenuhi sama god. Oke, mari kita mining iron sebentar. Ampun bang, jangan pukul aku, ampun, ampun, ampun bang. Nah, kita sudah sampai guys di lokasi Ancient City-nya. Tinggal kita gali ke dalam dan... Oke guys, di sini kita baru coba keluar dari air-airnya dan nampaknya ini sebuah gua ya. Oh my god, lihat guys, guanya besar banget. Keren, oh ada skeleton, kabur. Ah, bunda tolong, ada zombie, lari, lari. Oh my god, guanya besar banget guys, ada creeper juga. Oke, kita baru coba lari dulu, kita bakal coba cari tempat yang aman ya. Oke, kita baru coba bunuh dulu skeletonnya sebelah sini karena skeletonnya sumpah ganggu banget woy. Ujungan ya. Let's go, pukul dia. Pukul dia. Pukul dia. Pukul, pukul, easy. Lu juga. Pukul, easy boy. Ya, di sini guys kita nyasar ke last cave. Tapi ya nggak apa-apa karena kita jadi punya waktu buat ngumpulin iron dan membuat full iron armor. Wah, ada zombie juga. Zombie kamu pasti pujungan. Jadi kita harus pukul karena ada pujungan. Ada zombie bocil. Oh my god. Siapa di sini takut sama zombie bocil? Kalian pasti cupu ya. Untung saya top global. Ada zombie kecil naik Roberto. Nah, Roberto. Roberto mati. Teman-teman, tidak. Kamu telah membunuh Roberto, zombie kecil pujungan. Ternyata guys, gua kita ini terhubung langsung sama Ancient City. So ya bisa dibilang guys, di sini kehokian kita 100 juta plus-plus. Alias anak emas mojang. Hai guys, ini dia guys, Ancient City. Walaupun ini adalah salah satu struktur paling menyeramkan dan paling mengerikan yang dibuat sama mojang. Tapi ingat guys, saya adalah top global. Jadi kita bakal coba masuk ke dalam dan kita bakal membantai Wardeng. Let's go. No! Asep Sebastian! No, Asep Sebastian! Ku menangis membayangkan Asep Sebastian yang meninggal. Guys, di sini kita bakal coba berdoa guys untuk Asep Sebastian yang sudah meninggal guys ya. RIP Asep Sebastian. RIP. Guys, bisa-bisanya Asep Sebastian terjun dari langit dan meninggal guys ya. Oh my god. Nah, saatnya guys looting di Ancient City. Hati-hati. Kalau kalian pikir saya lootingnya pelan-pelan biar wardennya nggak ada yang spawn, kalian salah. Karena saya bakal barbar brutal mencari semua chest dan diamond yang ada di Ancient City. Maju, maju, maju. Guys, ini dia guys, chest pertama kita di Ancient City. Mari kita berdoa sebelum kita buka. Bismillah, amin. Kita dapat celana diamond, lumayan banget. Dengan efek protection 4 dan juga unbreaking 3. Ada enchanted golden apple juga guys, lumayan ya. Dan juga ada banyak banget koal, kerja bagus.
Oke ya, di sini kita menggunakan teknik gerasak-gerusuk karena kita nggak takut sama yang namanya warden. Jadi kita bakal coba buat keributan sebanyak mungkin biar wardennya spawn, guys ya. Ini ya chest kedua kita. Bismillah. Dapat cangkul, kerja bagus. Dapat power 2 juga lumayan dan juga dapat sedal. Apakah wardennya spawn adik-adik? Mari kita lihat. Oh my god, warnanya spawn. Tapi ingat, saya adalah top global. Jadi ya tinggal kita lari seperti ini dan kita bakal terhindar dari warden. Dadah warden. Oke, kita berada di saya nggak tahu. Pokoknya kita bakal coba cari chest yang banyak agar kita bisa looting yang banyak guys ya. Apakah di sini ada chest? Chest, yay. Ya, bisa jelek. No, ada warden lagi spawn. Oke, kita bakal coba kabur lagi. Ada name tag lumayan guys. Ada buku juga banyak. Cuma ya gak ada armor diamond guys ya. Biasa di sini ada 2 chest. Dan ya kita bisa langsung looting guys ya. Let's go. Ada cangkul banyak. Bagus. Ada chest lagi di sebelah sini. Ya saya jelek tapi ada lead lumayan. Ada warden guys, kabur. Oh my god. Warden tolong. Guys ada chest lagi guys. Oke mari kita buka. Swift sneak lagi, skip sedal kita ambil. Kabur guys, ada warden guys. No kak, gelap banget guys, tolong. No buntu. Di tengah-tengah perlutingan gerasak-gerusuk ini guys, saya coba buat nambahin mod night vision biar sekalian kita bisa mining diamond. Karena kalau nggak pakai night vision, sumpah guys, gelap banget. Guys, di sini kita berhasil untuk memasang night vision. Dan di sini kalian bisa melihat dengan jelas kalau ada Abdul di sana ya, yang sedang muter-muter. Ngapain, Dul? Oke, karena Abdullah lagi sibuk di situ, jadi kita bisa ngambil chest yang ada di sini, guys ya. Oke, let's go. Gua adalah top global. Oke, isi aja like. Oke, kabur. Ada Abdul lainnya. Spawn. No. Kabur. Ini dia chestnya. Dapat burik. Burik. Oh, maga Abdul. Oke, kabur. Oke, kita berhasil kabur dari Abdul. Oke. Guys, lihat guys, ada diamond. Volumen banget. 1, 2, 3, nice. Oke, kita bakal coba ke sebelah sini. Guys, a diamond, guys. Ada 3, woy. Kerja, Gus. Di Ancient City ini, guys, kita juga dapat lumayan banyak ke diamond. Ya, nggak terlalu banyak sih, guys. Cuma 23 aja. Tapi itu sudah cukup banget untuk membuat full diamond armor dan juga tools diamond. Kerja bagus. By the way guys, di sini kita sudah berhasil untuk lootingan Sin City. Anjay. Tapi sebelum kita keluar dari gua ini guys, kita bakal coba mining iron dulu yang banyak. Karena ya mubazir banget guys kalau nggak di mining. Setelah dapat banyak iron, di sini saya bengong dulu. Bukan tanpa alasan, tapi lagi nunggu ironnya terbakar. So ya, bengong. Guys, di sini kita sudah selesai bakar ironnya dan di sini total iron yang kita dapat adalah 3 stack lebih iron. So ya di sini kita bakal coba pulang dan kita bakal langsung OTW ke Nether. Let's go guys. Di hari ke-55 kita pun keluar dari gua. Aku di mana? Dan di perjalanan pulang ini saya sempat jinakin satu kuda yang saya kasih nama Anis. Hati-hati. Lalu tepat sengaja saya dan Anis menemukan village. Dan di village itu saya sempat mampir bentar buat looting. Tapi pada saat saya ingin melanjutkan perjalanan pulang, tiba-tiba... Oh no, Anis hilang guys. No. Nampaknya dia sudah menggulingkan pemerintahan sendiri guys ya. Tidak, Anis hilang guys. No, Anis. Ketik 1 guys untuk mengenang Anis. Guys, lihat guys, di sebelah sini ada kolam lava yang dimana kebetulan banget kita butuh kolam lava untuk membuat obsidian guys ya. So ya mungkin di sini sekalian kita bakal langsung coba ambil obsidian. Skuy. Ya, sambil ngambil obsidian ini guys, saya pun mengenang kenangan manis bersama Anis. Ya, walaupun baru bersahabat selama 5 menit, tapi rasanya sudah lama sekali. Goodbye Anis.
By the way guys, di sini ada yang namanya Iglo. Dan semoga aja guys, di sini ada basementnya guys ya. Karena lumayan banget guys, kita bisa dapatin villager dengan diskon. By the way, betulan ada guys, sebelah sini ada basementnya ya. Oke, langsung kita ke bawah. Dan semoga aja guys, masih ada zombinya ya. Oke, punten. Guys, masih ada zombie villagernya dan juga villagernya guys. Lumayan banget nih, bisa kita sembuhin dan kita bisa dapat diskon murah meriah ya. Awalnya guys, di sini saya mau nyembuhin 2 zombie villager. Tapi saya baru ingat kalau kita cuma punya 1 golden apple. So ya. Ya, di sini guys, dengan villager diskon yang kerja sebagai librarian, kita bakal coba cari. Oh ya, lecture-nya kita buat. Bukunya dapat dari mana? Dari Ancient City. Sudah nggak usah nanya yang aneh-aneh. Kembali lagi ke villager. Nah, di sini fokus kita adalah efek looting 3. Buat apa? Ya, nanti kalian tahu sendiri. Intinya di sini kita bakal coba cari looting 3. Guys, sumpah guys, ini efisiensi 5 seharga 1 cuan guys. Bagus banget guys, kayak saya tidak bisa menolakkan ini ya. Guys, ambil gak guys, atau kita harus cari looting ya? Kayaknya kita tetap bakal mencari looting guys. Maafkan aku efisiensi 5, tapi aku akan tetap mencari looting. Oke, dia kita coba cek. Guys, finally looting. Iya, walaupun guys di sini looting 2, cuma tinggal kita gabung dan nanti dia bakal jadi looting 3 guys ya. Oke, ini bisa guys, dan juga harga cuma 1. Jadi yang gak usah banyak basa-basi, kita bakal coba beli guys ya. Nice, kerja Agus. Ya, mungkin terlihat sangat sebentar saya mencari efek lootingnya, tapi enggak guys. Aslinya saya 3 hari ngendok di iglo ini cuma demi efek looting. Guys, di sini harusnya sudah dekat sama rumah kita, guys. Harusnya depan sini ya. Nah, itu ya, guys. Rumah epic kita, guys. Oke, kita bakal secara pulang dan kita bakal langsung membuat portal Nether. Karena selanjutnya, guys, kita bakal langsung ke Nether untuk menguasai Nether, guys ya. Kita bakal menjadi top global di Nether. Tapi guys, sebelum itu di sini kita bakal coba simpun-simpun inventory. Karena di sini kita dapat banyak item guys ya. Kita dapat 3 stok lebih iron, kita dapat 6 cuan dan kita juga dapat enchanted golden apple. Selain itu guys, di sini kita juga dapat beberapa enchant yang keren dan juga kita dapat banyak banget cangkul diamond guys ya. Yang jujur saya nggak tahu ini buat apa woi sebenarnya ini ya. Oh ya guys, jangan lupa buat kasih efek looting ke pedang kita. Udah capek-capek dicari, jangan sampai lupa dipakai. Selanjutnya di sini kita bakal langsung membuat portal Nether yang jujur agak miring ke kanan dikit. Iya, tidak kerja bagus. Untungnya pas sampai Nether guys, benar-benar di seberang dari portal Nether kita ada fortress. Jadi ya kita nggak perlu capek-capek lagi buat nyari. Guys, ingat guys, fokus kita adalah mencari blast rod. By the way guys, di sebelah sana ada biome forest ya. Yang tuh berarti habis dari fortress ini, kita bisa langsung ke sana untuk mencari ender pearl. Hoki banget guys. Oh my god, rame banget guys. What the heck? Guys, langsung guys, let's go kita mencari blast. WhatsApp pra blast, buset banyak banget guys. Ntar. Kalau gak salah, di sini masih hard. Jadi kita bakal ubah dulu ya ke normal ya. Nah, ini guys baru. Bro, satu seadu alama amama. Woi. Aduh, animasinya alay. Monsternya banyak. Gak bisa matikan api pakai pedangnya sejak kapan? Oke, easy. Oh my god, ada skeleton hitam. Skeleton anomali, skeleton hitam. Ya guys, kita mati. Salahnya Mojang guys ya. Ingat, salahnya Mojang. Oh maga guys, langsung disambut sama blast di sebelah situ. Tapi tenang, gua adalah top global. Nggak kena. Aduh, ada skeleton anomali hitam. Hati-hati. Oh maga, dia masih ada guys. Oh maga, rame sekali adik-adik. Oke ini ya, blast selanjutnya yang akan kita pukul. Easy boy. Dapat 17 slot ya, kerja Agus. Kerja Bagas. Ah. Ujungan dapat 8. Nice.
Di Fortress ini guys, kita sempat looting beberapa chestnya. Ya walaupun isinya ampas semua. By the way, kalau kalian nggak tahu fungsi looting 3 yang sebelumnya kita cari, jadi itu berfungsi untuk mukul blast. Nah, lihat guys, di sini kita bahkan nggak perlu cari blast spawner, tapi sudah dapat 21 blast rod. Kerja bagus. Selain itu juga, pedang dengan efek looting 3 ini guys, sangat membantu kita untuk ngelut sama makhluk anomali hitam. What's up Enderman guys, di sini Enderman kedua. Oke, dia terjebak dalam kapal, langsung kita gedik. Oh guys, di sini ada dua Enderman yang lagi bucin. Oke, mari kita ganggu guys. Sini, Enderman bucin. Satu, nice. Oke, kita pukulin dulu guys. Kita gedik. Kenapa dia angkat tangan gitu guys? Siapa yang belum mandi angkat tangan? Wah, dia belum mandi guys. Keteknya bau alang sanit guys. Oh my god, keteknya sangat bau. Ew. Bang, pemegang bloknya pakai titik invisible bang ya? Jadi gak kelihatan gitu. Wow, kerja bagus. Guys, di sini kita sudah dapat 20 ender pearl. So ya mungkin gak usah banyak basa-basi, kita bakal langsung coba pulang guys ya. Sesampainya di rumah, di sini saya langsung membuat pertanian Nether Ward tepat di samping pertanian wheat yang kita punya. Dan ya tepat di hari ke-85, di sini misi kita tinggal satu, yaitu membunuh anomali hitam biawak terbang. Bentar guys, ada satu masalah, yaitu makanan kita tinggal 9 daging haram. Tapi tenang guys, kita bakal coba cari makanan lain sepanjang perjalanan menuju ke stronghold. Guys, ada domba guys, lumayan banget, bisa kita makan ya. What's up domba alias Asep? Nice. Oke, apakah masih jauh guys? Mari kita lempar. Ya guys, masih ke sebelah sana ya. Please jangan hancur. Oke, dia jatuh. Ya, di atas pohon guys. By the way guys, di sini ada banyak sapi. Oke, lumayan nih. Satu. Nice. Dua. WhatsApp sapi, apa kamu siap bertemu Abdul? Sapi cuma satu kali ya, oke ada dua sebelah sini. Sapi. Guys, nampaknya di sini kita sudah menemukan stronghold lah guys. Tepat di berada di bawah kaki kita guys ya. Saya nggak usah basa-basi, kita bakal coba kali ke dalam dan kita bakal mencari stronghold. Entah di sini Mojang sayang sama saya atau gimana, tapi pada saat kita masuk ke strongholdnya, saya langsung masuk di bagian perpustakaannya. Dan isi chestnya bagus banget. For real, bagus banget. Biasanya itu jelek guys, kayak chest kedua ini, jelek. Oke, kita bakal langsung coba mencari yang namanya portal. By the way guys, langsung ketemu. Nice. Oke, ini guys. Portal di end. Oke, sebelum kita masuk ke di end ya guys, kita bakal coba set respawn point dulu sebelah sini. Dan kita juga bakal bakar makanan guys, karena kita nggak punya makanan sama sekali ya. Dan ya guys, inilah dia portal di end. Enter. Kita nggak punya panah woy. Tenang guys, top global Minecraft. Jadi gini, nanti kita bakal coba naik ke setiap menara end kristalnya. Dan kita bakal hancurin end kristalnya langsung menggunakan tangan kontak kosong kita. Dan buat ngebunuh anomali hitam biawak terbang, kita bakal langsung tampol di bagian palanya sampai dia mati pas turun ke bawah. Begitu guys ya, rencana yang sangat epic. Nah di sini guys, sebelum kita memulai rencana epicnya, saya sempatkan dulu bermain dengan makhluk anomali hitam untuk ngumpulin ender pearl. Anomali hitam, let's go sini. Bro. Ya guys, nyaris banget kita mati. Oke, di sini guys kita sudah punya 9 ender pearl yang dimana harusnya cukup guys ya. Soalnya di sini kita bakal coba ambil tanah yang kita punya dan kita bakal coba langsung naik ke atas guys. Oke, kelewatan. Oh my god. Oke, easy boy. Oke, sebelah sini guys, kita bakal coba incar yang pendek-pendek dulu guys ya, biar lebih gampang. Oke, udah mentok. Easy. Nice. Guys, sudah dua guys, lanjut. Masih banyak ya. Guys, lanjut guys ke sebelah sana, karena itu lebih pendek dan nampaknya lebih gampang untuk gapai guys ya. Sumpah guys, saya takut banget kalau tiba-tiba diseruduk sama naganya ya. Kalah-kalah guys, diseruduk sama banteng merah. Kerja Agus.
Omaga guys, ada naga anomali hitam guys. Sumpah guys, deket banget. Omaga. Oke aman, oke aman. Omaga. Omaga, naga anomali hitam. Omaga. Omaga, omaga. Guys, ingat guys, Top Global gak pernah menyerah. Jadi kita kembali ke DN, mengambil semua item-item kita, menghancurkan semua kristal yang tersisa, dan mati lagi. Tolol. Buset, banyak banget guys anomali hitam yang mengikuti anomali hitam biok terbang ya. Oh my god, buset banyak pengikutnya guys. Oke, ini guys, Deso turun. Kita bakal menggunakan kesempatan ini untuk memukul kepalanya guys. Let's go. Shoo, 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 shoo. Oke, aman guys. Kerja Agus, kerja Agus. Pukul kepalanya guys, ingat kepalanya ya, biar damage-nya lebih sakit guys. Oke, nice, nice. Oke guys, di sini biok terbang anomali hitam sudah turun lagi. Langsung kita pukul lagi guys. Shoo, 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 shoo. Oke, nice guys. Tinggal dikit guys ya darahnya guys ya. Oke, seharusnya kalau dia turun sekali lagi guys, bakal langsung mati ya. Pukul palanya, pukul palanya, pukul palanya. Terakhir guys, nice. Oh my god. Guys, di sini kita berhasil mengalahkan anomali hitam biok terbang tanpa menggunakan panah guys ya. Buset. Guys, ini guys. Kita berhasil. Oh my god, oh my god. Bang, gak sengaja ketatap bang. Bang. Bang, sumpah bang, gak sengaja ketatap bang. Bang, bang, bang. Gak sengaja ketatap bang. Gak bohong bang. Oke, bagus. Terkena tipu kapal kalian ya. Guys, ingat guys, kalimat ajaib kalau kita berhasil melakukan sesuatu, yaitu adalah singkat ya, di sini kita pun berhasil menamatkan Minecraft 100 hari, tapi Minecraft trailer. Suka sama konten 100 hari? Komen di bawah mau dibuatin 100 hari apa lagi. Seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video lainnya. See you, bye-bye. Shoo.